apa kepentingan mengamalkan hadis sahih dan apa keburukan mengamalkan hadis dhaif. Pertama sekali, saya nak bagi gambaran. Kita berjalan dekat pasar raya. Ada dua meja. Dua-dua ni tengah promosi pertandingan. Satu, dia kata kat kita, abang masuk pertandingan saya ni, macam mana pun dapat hadiah. Kalah pun dapat. Kita kata kita tak mau bayar. Tak bayar. Ini saja kita nak bagi hadiah. Tapi kena, orang kata apa? Tikam lah dulu. Dia kalau bayar jadi judi kan. Kita tak bayar. Dia kata abang adalah orang yang ke-10 masuk dalam pasar raya ni. Jadi bertuah lah. Boleh buat cabutan bertuah. Kita kata cabutan bertuah ni kalau tak dapat macam mana? Dia kata confirm dapat. Cuma hadiah tu besar dengan kecil je. Kita tengok meja depan. Meja depan kata ni pun cabutan bertuah kak. Pun tak payah bayar. Tapi kalau cabutan tak kena, tak dapat apa-apa. Kita nak masuk yang mana? Tapi syarat dia, nak masuk yang ni, tak boleh masuk yang tu. Kita agak-agak nak pilih yang mana? Kita pilih yang confirm dapat hadiah tu. Kerana yang tu confirm dapat. Begitulah hadis sahih. Hadis sahih confirm daripada Nabi. Hadis daif 50-50. Daif ni ada banyak jenis. Dia ada tiga jenis. Hadis daif ada daif ringan. Ada daif berat. Ada palsu. Daif ringan, maksud dia 50-50. Nak kata perawi tu bohong, dia tak bohong. Tak ada bukti dia bohong. Tapi ingatan tak apa kuat. Dia tu ingatan tak kuat, dia cakap betul. Kerana orang yang cakap betul ni tak semesti tak silap. Kadang-kadang dia silap, dia tak hafal kan? Dia lupa. Maka hadis daif kerana ada perawi yang lupa. Riwayat dia tu tak dapat diangkat menjadi sahih. Sebab dia tu sendiri yang bawa riwayat tu tak apa kukuh. Maka sebab itu ulama' zaman dulu ni, dia akan amalkan semua hadis sahih dulu. Dia amal hadis sahih bagi habis. Lepas tu dia tengok semua dah amal, alhamdulillah. Baru dia cari daif ringan ni sebagai fadailul a'mal. Maksud dia fadailul a'mal ni boleh amal. Hadis daif ringan ni boleh amal, tapi dalam kelebihan amalan. Maksudnya hadis daif bawa satu cerita kelebihan amalan yang telah sahih dalam hadis sahih. Siapa salat duha dapat pahala banyak ni, tapi dia daif contohnya. Ataupun dia bawa satu cerita, satu azab yang telah sahih dengan hadis yang sahih. Siapa makan riba dapat ancaman seperti ini. Yang tu boleh amal. Bukan sebagai sandaran hukum, bukan. Tapi sebagai pelengkap kepada riwayat yang sahih. Itu pun syarat dia apa? Syarat dia mesti daif yang ringan. Dan masa dia ambil hadis tu, dia tak sandarkan kepada Nabi secara pasti. Dia tak kata itu sunnah. Kerana tak pasti ia sunnah ke tidak. Nampak? Berhati-hatinya para ulama. Tapi kalau hadis itu terlalu daif ataupun hadis itu palsu. Hadis terlalu daif maksud dia hadis yang mana kita dah pastikan kesilapan berlaku dalam riwayat. Ia bukan hadis. Perawi-rawi hadis meriwayatkan hadis silap. Bila silap kita hukum terlalu daif. Sebab apa terlalu daif? Kerana silap. Silap bukan hadis. Kalau bukan hadis pasal apa? Tak panggil palsu. Tak panggil palsu sebab dia tak sengaja tersilap. Palsu ni kalau sengaja baru jadi palsu. Dua-dua ni tak boleh pakai. Yang boleh pakai yang nombor satu tadi. Baik. Dua-dua boleh aman sebenarnya. Dua-dua boleh aman. So kita masuk pertandingan yang confirm dapat hadiah dulu. Lepas tu baru kita pergi meja kedua. Bolehlah bagi saya. Kalau dapat alhamdulillah, tak dapat pun tak apa. Yang penting saya dah dapat hadiah pada meja depan. Itu disiplin. Tapi kalau kita tak ikut disiplin, jadi bahayalah. Sekarang ni bukan hanya sekadar riwayat yang daif ringan aja, riwayat yang tak tahu asal pun orang duk bawa. Orang duk jaja. Seolah-olah macam riwayat yang ada asal. Jadi itu yang kita tak mau. Apa saja yang berkaitan dengan Nabi, tuan-tuan kena hati-hati. Jangan main sedap mulut duk petik Nabi kata, Nabi kata. Kecuali memang tuan-tuan pasti ia sahih. Kalau tidak tuan-tuan, neraka Nabi sebut. Bukan saya nak menerakakan orang, tak. Tapi Nabi kata, siapa dusta atas nama aku, tunggu tempat kat neraka. Nabi sebut. Nabi janji, bukan saya janji, Nabi janji.
Jadi apa saja yang berkaitan dengan Nabi, tuan-tuan kita kena ambil serius. Bukan hanya boleh sekadar, tuan-tuan, tuan-tuan balik, tuan-tuan semak, saya dah bagi. Eh, mana boleh? Ni saya cerita ni tak tahulah sahih ke tak. Tapi berkaitan dengan Nabi. Tuan-tuan balik, tuan-tuan cerita, tuan-tuan cek lah. Mana orang awam boleh cek? Patut dia lah yang ceramah dia cek. Sebab dia ustaz. Jadi kita tak mau disiplin-disiplin tu dilanggar. Kerana ia berkaitan dengan agama. Tugas kita menyampaikan agama, bukan mencipta agama.